Kuliah. Baik. Ceramah apa pula? Ceramah ni khutbah. Khutbah jangan nampak khutbah jemaah. Khutbah bahasa Arab, bahasa Melayu, ceramah. Maknanya memperkatakan tentang akhirat, memperkatakan tentang agama. Neh, tu panggil ceramah. Neh. Soalan yang ketiga. Saya warnakan rambut dengan warna bukan inai dan saya bertudung. Betul ke mandi saya tidak sah? Jika benar tidak sah, macam mana nak besar masalah ini? Ni awek pula tanya. Kalau puan muslimat pula tanya. Faham? Muslimat ni dia dai rambut dia. Neh. Jadi bila dia dai rambut dia, dia tidak dai dengan inai. Neh. Ada orang kata dia punya mandi dan tidak sah. Lagi lagu mana nak susah masalah. Dengar molek-molek. Neh. Baik. Dia kata dia dye rambut dia, dia warna rambut dia dengan bukan inai. Hak tu kita nak tahu dulu hukum dia. Neh. Apa makna dye rambut? Dye rambut ni maknanya ni batang rambut. Contoh. Contohlah kan kata tu mikrofon kan. Ni batang rambut. Dia dye ni maknanya ambil pewarna ni masuk letak pada luar batang rambut ni. Faham tak? Dia dye. Nampak? Jadi rambut ni asal warna putih boleh jadi warna kuning. Rambut ni asal warna hitam boleh jadi warna blonde, boleh jadi warna tang dan sebagainya. Neh? Tu panggil dye, warnakan rambut. Neh? Baik. Ada dua jenis pewarna rambut. Yang pertama dia hanya lekat kesangnya sahaja, tapi tak ada jirim yang menjadi salutang, balutang pada rambut. Kalau hak ni sah mandi dan sah wuduk. Contohnya hinnak. Hinnak ni bahasa Arab. Melayu panggil inai. Tu asal dia. Kan kata pelik tak je dengar tu. Melayu panggil inai. Melayu ni dia pelak sikit. Macam tok nyang kita Siti Hawa nama dia. Siti Hawa kita panggil benda. Siti Hawa. Jadi Hawa dah. Neh. Yang mulut lewe. Jadi kalau hak jenis inai ni gini, ambil inai zaman dululah. Inai ni dia melekat-lekat. Contohnya di jari. Inai. Nah, dia berjirim daun itu tepek-tepek jadi bulat. Iti. Jadi, faham tak? Kemudian dia basuh, tercabutlah jiring ni. Jiring ni tercabut, tinggal warna sahaja. Hak ni soh. Nampak? Neh. Jadi sekeliang jenis dai yang lain, walaupun bukan inai, kalau dia punya sifat macam inai ni, dia punya bila kita basuh rambut lepas dai, dia tercabut habis. Yang keping-keping tu, yang tinggal warna sahaja lekat pada rambut, maka mandinya soh. Tak usah cerita hukum haram tak haram ni, cerita hukum sah dulu. Yang jadi tak sah ialah maknanya yang lekat di kuku dia ada jirim. Contoh pewarna kuku ni hot model beli kat Sogo. Geleng-geleng Maybelline cung. Bertokoh-tokoh duduk atas kuku ni. Jadi kalau ambil wudu kena duduk di kuku. Tak sah wudu. Tapi kalau inai walaupun dia bertokoh-tokoh, lepas pada esok bangun tidur kan dia basuh, dicabut dak daun tu. Dicabut daun tu tinggal warna saja. Dia panggil asar bukan jirim. Sah. Jadi gitulah pada rambut kalau jenis pewarna walaupun made in New York, made in UK, made in Paris, tapi jenis tercabut dan lekat warna saja, maka harahnya sah. Faham lagi? Yang tak sahnya jenis melekat-lekat pada rambut. Bila melekat dia menghalang daripada air kena di rambut. Tak kira, tak sah. Walaupun made in Makkatul Mukarramah. Faham? Tidak sah. Neh? Dia bukan atas nama inai. Cuma orang dulu dia tak modern, dia guna inai saja. Zaman ni modern banyak benda-benda lain lagi. Pewarna-pewarna lain. Jadi biasanya yang halal itu, itulah yang bila dia lekat di rambut, kita pun basuh, kita bilah, tercabut yang keping-keping dia rambut ni, kena warna saja lekat, maka waktu sah. Dah hukum dia tadilah awak tengok awak punya pewarna adakah jenis melekat pada rambut ataupun tercabut tinggal kesangnya sahaja.
Dia nak tahu guna kita tak pandai, takkan nak cek rambut masuk dalam lab. Biasanya dimudahkan kita dengan ditulis perkataan halal untuk membantu umat Islam. Mana halal digunakan ialah biasanya dia tak menghalang. Kerana syarat sah wuduk atau mandi, jangan ada manik. Manik ni benda, bukan butir-butir manik. Manik mana yang menghalang sesuatu air sampai kepada kulit atau rambut. Nah, jadi biasanya begini, bila kita masa kita basuh rambut lepas pada dye tu, dia akan jadi keluar habis warna dia. Banyak warna atas keluar. Tu biasanya yang boleh digunakan. Yang tak boleh digunakan ni bila kita dye apa semua, lepas tu kita pun ring, kita pun benda bilah. Masa bilah tu tak banyak warna keluar warna tu, sebab dia sudah melekat pada rambut. Jadi kalau perempuan boleh, tu hukum sah. Baik hukum halal ke haram kita kidai warna rambut kita tu, jawabnya tengok dulu warna rambut awak tu, apa sebab awak dye. Sebab sudah berubang. Kalau sudah berubang, sunat. Sunat. Laki-laki dan perempuan sunat. Yang rambut ubang, ubang ni biasanya putih, jarang ubang hitam. Dah. Campak dok. Kalau rambut ubang dah, neh, orang laki-laki boleh dye, orang perempuan boleh dye. Termasuk inai. Tapi syarat takdilah dengan inai atau dye yang tidak melekat pada rambut. Waktu sunat. Faham? Kalau yang melekat sampai dok sah mandi, tak boleh. Tapi kita orang muda gini, macam gini ni rambut hitam ke tak? Umur berapa dah? 52. Apa? 25. Muda lagi. 25, kita ingat 23 dah. Ni pitang-hitang gini ni, dia tengok dalam cerita wayang semalam, lawa pula rambut. Buat merah gitu, Pirate of Caribbean. Dia pun buat merah, hukumnya haram. Tak boleh. Allah buat dah, hak rambut hitam, rambut hitam lah. Hak rambut merah, rambut merah. Arab memang rambut dia color-color. Dia sama macam orang-orang yang Europe, orang Arab ni. Jadi kita ni nak color, kena rambut kita berubah. Bila dah berubah, boleh color. Nampak? Tapi colornya, biarlah color yang sunnah. Jangan bahang color biru rambut. Nampak tak? Orang perempuan pun tak boleh. Muda-muda, tengok lawa pula. Penyanyi tu buat sini kuning-kuning sikit. I tengok pun comel macam anak tupai. Dia pun kuning atas sini. Tak boleh. Nampak? Tak boleh. Hukumnya dilarang. Kerana Allah buat kita hitam-hitam, rambut kuning-kuning. Rambut merah-merah. Rupuan ingat dah. Tetapi bila orang perempuan itu sudah berubang. Bila berubang, dia pun dah apa tu juga. Bukan nak pergi jalan, dia pakai tudung. Tak nak suruh suami dia seronok, senang hati melihat. Kalau gitu, sunat. Orang perempuan yang berubang, sunat tukar rambut ubang dia kepada warna. Warna perang dan sebagainya. Orang yang telah berubang. Biasa orang berubang dah rambut putih ni umur 60. 50 biasa dah hitam, dah putih kepala. 60, 70. Jadi yang muda-muda macam dalam ambil ni tak boleh. Pasal muda lagi. Tapi kalau rambut dah berubang umur 60 dah, suami dah seronok tengok. Rambut dah lah putih, tak pakai baju kembang gantung pula. Rambut putih nyanda di bocong geh. Jadi suami tengok dok sting langsung. Jadi dia tukar warna rambut untuk dapat lagi kasih sayang suami, dibenarkan syarak. Jadi jangan dai rambut ni kerana kita rasa seronok macam nampak macam orang putih dah. Tak payahlah, orang putih kita orang Melayu. Nampak tak? Orang putih tu haram lah tu. Tak haram rambut dia merah gitu dah. Bukan dia buat. Macam orang Jordan, orang Mesir dia rambut merah. Orang Syria, Tuhan buat gitu dah.
Kita ni hak hitam-hitam lah. Nak pergi buat rambut kuning tak tu. Neh, yang orang putih, dia rambut dia blonde, dia kening blonde. Ha tak? Ha, orang Mesir dia punya rambut perang, kening perang. Jadi comel. Bulu roma pun perang ni. Orang putih kan perang bulu roma. Kita ni bulu kening hitam. Ha tak? Rambut kuning. Macam anak onyek ni. Apa hukum wanita iring jenazah ke kubur? Ada orang kata Nabi SAW larang perbuatan ini. Tapi boleh ziarah kubur lepas dikumi. Mohon pencerahan. Ha, bagi cerahan. Ha? Ha. Dia minta pencerahan apa hukum perempuan ziarah kubur. Masalah orang perempuan ziarah kubur tidak berlaku kesepakatan ulama. Ada perselisihan pendapat. Jadi kita kena terima dengan hati yang terbuka. Ada yang melarang terus, ada yang membenar terus, ada yang membenarkan dengan bersyarat. Jadi kita ambil pandangan yang lebih ramai, iaitu lah perempuan boleh ziarah kubur bersyarat. Neh, apa dia syarat ni? Yang pertama, jangan pergi pada hari orang tanang tu. Nampak? Tu dah jadi budaya orang KL. Nampak tak? Neh, orang-orang Pantai Timur kau duk tiru dah pasal dia tengok televisyen. Neh. Neh. Jadi biasa orang ramai-ramai nak ngatur kubur tu, ramai orang laki-laki. Orang nak pikul keranda, orang nak ejah kubur. Kita pula sibuk juga dengan muslimat. Tak bagus situ. Jangan pergi. Nak ziarah pagi tu orang tanam mak kita, petang karang kita pergi. Ha, yang kedua, kalau jauh dari rumah, biar ada teman. Yang ketiga, jangan duduk lama-lama atau buat benda-benda yang tidak menasabah dilekerjakan. Ha, tu lama himpung dia. Neh, jadi jangan pergi pada hari tanang. Kan kalau duduk tanang pergi ramai-ramai tu, dia pergi juga. Kita pernah lah. Neh, orang minta tolong baca doa. Neh, lepas pada tanang tu, kita nak duduk, nak baca doa tu, anak si mati tukar apotiko. Awet. Faham tak? Anak dara tukar apotiko. Kata padang dah hari ni aku. Faham tak? Pakai selendang lilik gini, belohang baju ni nampak pulak. Faham tak? Baju beloh sini. Nah, pasti lilik lendang gini. Pak buka jika, duduklah ustaz. Nah, dah. Dah bila beloh sini, nampak lah. Pak celoh ni. Kita sampai tak ingat doa gitu. Doa gitu. Ini masalah. Tak? Jadi, bila orang tanang pagi mak, petang karang, dek, main kita pergi kubur mak kejap, kakak nak kenal kubur mak, boleh. Orang pun tak ramai. Tak? Pergi duduk. Itu cara dia. Soalan yang keempat. Apa hukum seorang isteri keluar rumah walaupun masih dalam tempoh iddah mati suami? Begini situasinya. Ayah pengantin perempuan meninggal 5 hari sebelum kenduri nikah. Kemudian sebulan lepas itu tiba kenduri di sebelah pihak pengantin laki-laki, jarak melebihi 2 marhalah. Bolehkah si ibu yang masih lagi dalam tempoh iddah kematian suami keluar rumah untuk menghadiri majlis tersebut? Adakah perkara begini masuk dalam memenuhi keperluan yang diberi kelonggaran oleh syarak kepada isteri yang berada dalam iddah suami? Tolong jelaskan. Kerana ada ustaz kata boleh. Sudahlah. Baik. Orang perempuan bila dia mati suami, dia wajib beredah dan berkabung. Wajib beredah dan berkabung, dua perkara. Beredah ini maksudnya tidak boleh berkahwin dengan orang lain kerana duduk dalam iddah. Tak boleh orang masuk meminang dan sebagainya. Berkabung ni tak boleh keluar rumah. Dia lain, iddah lain. Berkabung lain. Faham tak? Kalau cerai hidup, dia tidak wajib berkabung. Wajib beredah sahaja. 3 kali haid. Nampak? Salah satu kuruk Allah kata. Tapi kalau kes mati suami, wajib beredah dan berkabung. Lama mana ya tarabbas nabi anfusihinna 14 ashhurin wa ashra. Wajiblah perempuan-perempuan yang mati suaminya beredah dan berkabung 4 bulan 10 hari. 1 bulan 30 hari kali 4 120. Tambah 10 130 hari. Wajib bukan sunat.
Tak boleh keluar rumah, tak boleh pakai bau wangi, tak boleh pakai perhiasan, tak boleh pakai baju cantik-cantik. Bukan sunat, wajib. Tak tu, tak buat, berdosa. Faham? Ini bukan bab mazhab. Hak ni, hak masalah, ayat Quran. Dia kalau hak Quran jelas, dia tak ada mazhab. Eh, macam solat lima waktu, tak ada mazhab-mazhab. Eh, pasal tu jelas ada sebut. Eh, jadi kita ramai dalam ni orang tak patuh, tak taat masalah ni, hukum ni. Eh, jadi, lepas tu tak boleh keluar langsung. Kalau ada keperluan, maka dijawab. Kalau ada keperluan, baru boleh. Baik keperluan tu apa benda? Ikut suka kita? Tak boleh. Yang telah digariskan oleh syarak. Contoh, kena keluar rumah. Dia tidak ada duit. Kena keluar berjual. Sebab dia pergi jual sayur di pasar. Orang perempuan ni. Nah, laki mati, dah siapa nak bagi dia duit? Tak, dia terpaksa kena jual sayur. Pagi-pagi memang dia pergi jual kakung pasal. Jadi dia boleh keluar berniaga dan lepas habis berniaga wajib balik ke rumah. Itu contoh boleh. Yang kedua, sakit nak pergi cek doktor, boleh keluar pergi hospital, pergi klinik. Sakit gigi, boleh pergi cabut. Apa benda lagi? Contohnya, nak pergi beli beras, nak nasi. Tak ada nak beras dah dalam rumah. Nak suruh orang tak ada. Boleh keluar pergi beli beras, lepas tu wajib balik, haram singgah di mana-mana. Detail dah. Hukum dia. Lagi apa lagi? Darurah. Darurah boleh keluar. Rumah terbakar. Boleh keluar. Bomba kata keluar kak, cepat kak, cepat, cepat kak, keluar cepat, keluar cepat api tu. Tak boleh, saya dalam edar. Bomba pun kata, mampulah mu situ. Itu boleh keluar. Masuk benda-benda yang berbahaya dalam rumah, boleh keluar. Masuk ular ke dalam rumah apa semua, boleh keluar. Jadi, keluar saja-saja, pergi patah, pergi makan angin, pergi tengok beg tangan kat sogo. Faham tak? Pergi makan kenduri, pergi tengok rumah adik-beradik buat kenduri. Haram dan berdosa belaka. Satu, pergi tengok cucu dara sunat. Minggu depan tak pergi pula sunat. Haram belaka. Tak boleh. Benda ni kita kena jaga. Padahal nak anak lah. Nak buat rumah ni. Patutnya orang ramai ni sedar. Jangan panggil dia sebab dia dalam edah. Kita pergi hantar makanan rumah dia. Tu orang yang cerdik. Tapi orang bodoh dia ni, bila panggil lijah, tak mari pasal lijah tu dalam edah. Yang rumah ramai-ramai ni, pakat kutuk. Ambo siapa gitu, takkan tak boleh mari kejap. Laki mati pun, apa salahnya? Tu tak? Ni masalah, tak faham agama. Soalan seterusnya, bagaimana cara menunaikan solat minta ujang? Solat minta ujang ni ada dua cara. Yang pertama, solatlah macam-macam mana pun. Macam kita solat hajat biasa, dua rakaat. Lepas tu doa lah minta ujang. Satu kafiat, satu cara. Cara yang kedua, yang lebih afdal. Bukan wajib, lebih comel lagi. Iaitulah dengan ada dua khutbah. Macam sembahyang Jumaat dan dibuat di tengah padang. Maksud tengah padang bukan tengah-tengah dekat main bola pula tu. Maksud tengah padang maknanya bukan dalam masjid. Dapat tak? Jadi tak boleh tengah-tengah. Itu sunat. Dan sunat semua yang hidup dibawa mari. Lepas tu solat minta ujang dia lebih hebat pada solat raya. Solat raya hebat pada solat jemaah. Solat jemaah orang perempuan tidak dianjurkan pergi. Tapi kalau dia pergi pun tak ada masalah. Solat hari raya orang perempuan disuruh mari.
Solat jemaah orang perempuan yang suci je mari. Solat hari raya perempuan yang sedang haid dan nifas sunat mari. Dia nak mari gana ustaz kita pilih dia. Ha, dengar orang ajar dulu. Bukan mari semayam cik mek wey. Ha, mari hadir dekat orang semayang raya ambil keberkatan solat hari raya. Ha, Nabi suruh yang haid mari juga, bukan semayang, duduk di tepi-tepi. Nah, ha, tapi lebih lagi semayang istisqa. Kerana semayang istisqa, orang yang semayang pun mari, perempuan yang suci pun mari nak semayang, perempuan haid pun mari, perempuan yang nipah pun mari, dan lebih lagi binatang-binatang bawa mari. Nampak? Semayang raya tak sunat bawa binatang. Nah, ha, semayang Mr. Ujang sunat orang yang boleh binatang bawa binatang. Siapa yang ada boleh kucing, bawa kucing. Eh, tak ajar dengar pun. Haa, dia tak pula. Kaki ada tu, hantar aku dalam Facebook ni. Haa, tak? Kira nak pakoh saja macam ni. Haa, tak? Belajar tak apa, orang tu luka apa. Nah, tu sunnah tu. Dibawa binatang-binatang, sebut dalam kitab-kitab hadis. Orang beli kucing, buat mari kucing. Orang beli ayam, buat mari ayam. Orang beli burung titik dengan sarang-sarang, buat mari. Orang beli ikan pelawa hong, buat mari dengan aturia. Faham tak? Buat mari belakang. Orang beli beli kubang, orang beli beruk, bawa habis. Nah, tu kelebihan solat, istisqa. Sunat buat begitu. Dah mari buat benda, mari tu biar. Kenapa semua binatang kena mari juga? Kerana kemarah ni, semua yang bernyawa dapat masalah. Faham lagi? Ada solat dua rakaat dan ada baca khutbah. Dalam khutbah sunat mulakan dengan minta ampun ramai-ramai. Kita ni tak turun jam, mula-mula sekali ya. Nak patut-patut kita doa minta ampun dulu. Itu dalam hadis. Eh? Kalau tak hujan, mula-mula sekali minta ampun dulu. Astagfirullah, astagfirullah. Jangan terus minta hujan. Eh? Gitu. Soalan seterusnya, dalam mazhab Syafi'i batal wuduk jika suami dan isteri tersebut setuh kulit, sedangkan tiada aurat antara suami dan isteri. Dia kata kenapa kita setuh kulit isteri kita ni batal wuduk sedangkan tak ada aurat suami isteri. Nah, jawabnya betul, suami isteri tidak ada aurat. Aurat ni benda apa? What is aurat? Cakap orang putih lah sikit. Ngajar di bank lah. Aurat ni bahasa Arab. Bahasa Melayu maknanya anggota yang wajib ditutup dari dilihat. Jadi isteri kita ada tak anggota dia yang haram kita tengok? Tak ada. Kita pula suami ada tak tempat yang isteri haram tengok? Ada? Tak ada. Boleh tengok suami isteri any place you want. Ha, ada. Nak jadi orang putih saja dah hari ni. Pasal tadi ada makan cikedih tak tadi. Tu tak ada aurat dah, suami isteri boleh tengok ujung rambut sampai ujung kaki, tengoklah nak tengok. Ikut suka mulah dah bini mu. Neh? Isteri suami isteri pun boleh tengok suami. Neh? Tak berdosa. Sebab tu Nabi kata, orang laki-laki dia berjalan-jalan-jalan-jalan kat luar rumah ha. Lepas tu dia tengok orang puang. Maka mengajib ni maknanya dia terpesona melihat comelnya orang puang ni. Nabi kata balik rumahlah kepada isteri. Apa maknanya? Hak tu tidak halal bagimu. Hak di rumah halal. Faham lagi? Balik tengok orang rumah lah. Orang puang pula jalan-jalan-jalan-jalan-jalan. Handsome ustaz ni. Sosohlah hak tu bukan hakmu. Hakmu suamimu di rumah. Jadi kita suami isteri tak ada aurat. Baik, bila tidak ada aurat, kenapa pula batal? Soalan. Kita jawab batal bukan sebab aurat. Neh? Kalau batal sebab aurat kena ada dulu baru batal, tak batal pegang kemaluan. Betul tak? Pegang kemaluan batal tak? Pengusi, pegang kemaluan pengusi. Batal? Batal tak wujud? Batal. Nabi kata
jangan suka. Nah, nak belajar, ambillah. Man massa zakarahu falyatawadda. Mana-mana lelaki yang memegang zakarnya, maka kena ambil wuduk. Soal, batal tak pengerusi? Ha, kalau pengerusi pegang hak pengerusi. Soalan mudah, batal tak? Batal tak? Batal lah. Dah tu, ada aurat tak pengerusi dengan kemaluan? Ha? Tak ada aurat. Ha, jadi batal laki-laki perempuan ni suami isteri bukan kes aurat. Batalnya kerana bila kita setuh isteri kita, dia ada syahwah, mazinnatu syahwah. Ada tempat yang kita rasa berbeza kalau setuh orang lain laki-laki atau setuh mahram. Nah, jadi tak kita salah dengan mak kita. Nah, salah dengan mak, biasa tak? Syok. Biasa tak? Tak, tapi awak salah, kenapa salah dengan awet? Kenapa tak? Kenapa tak? Ha? Sebab itulah. Jadi gerang-gerang tu tidak menyabar untuk kita duduk berdiri ada wuduk untuk mengerjakan solat. Sebab tu dia jadi batal. Neh, ha, jadi batal bukan sebab kita tak ada aurat, batal kerana ada rasa. Nah, ha, setuh isteri rasa lain. Retuh sama-sama orang lelaki rasa lain. Tahu tak? Siapa yang sentuh isterinya tak rasa apa-apa? Ada kat sini? Ada kat sini? Orang lelaki bila dia sentuh isteri dia, tak rasa benda. Ha, mati pucuk lah tu. Tak? Ha. Saya kahwin dengan suami saya. Ha, saya kahwin dengan suami saya. Nampak dia kahwin dengan suami dia tu kata hebat. Memang dah pasal orang bank kan? Dia memang bahasa dia pelik sikit. Kalau dia orang bahasa pustaka dia tak tulis gini. Ha, tapi ni orang bank ni pandang ngira je, matematik je pandang. Ha, bahasa Malaysia fik. Saya kahwin dengan suami saya. Ha, setelah isteri pertamanya meninggal, dia ada anak perempuan yang sudah kahwin. Apakah hukum bila suami anak tiri saya salam, cium tangan, peluk dan cium dahi saya? Dia kata dia anggap saya macam mak dia. Hei, mana boleh? Neh? Muslimin ni mari rapat. Muslimin tolong dekat. Duduk buang majlis. Main rapat biar muslimat boleh masuk ramai lagi. Muslimat main rapat lagi. Muslimat main gini lagi. Yang tanya ni orang puan, dengar molek-molek. Dia ni isteri yang isteri yang kedua. Isteri yang kedua. Kita ni lah isteri kedua. Kita punya suami ada bini pertama dan telah mati, dan dia ada anak. Neh, jadi kita ni dengan anak suami kita ni, hak isteri pertama, hukumnya bukan anak betul. Faham? Anak tiri. Kita dengan anak tiri ni memang sama macam anak betul. Mahram kita tak batal wuduk. Neh, adapun dengan suami dia atau dengan bini dia, bukan mahram kita. Faham? Itu menatu tiri namanya. Menatu tiri bukan mahram. Yang mahram anak tiri kita. Orang puan kahwin dengan orang laki-laki yang sudah ada isteri, maka anak isteri pertama dia dengan orang puan yang jadi bini muda ni anak tiri tau. Dia dengan awak mak tiri. Tak batal air semayang.
Faham tak? Pasal dia anak suami awak. Ha? Suami awak sudah jima awak. Maka anak dia hak bini lain, anak tiri dengan awak tidak batal wuduk, tak boleh nikah sampai kiamat. Tapi kalau dia kahwin dengan bini atau laki dia dengan awak, jadi menantu tiri. Faham? Menantu tiri ni bukan mahram. Ha. Mahram hanya anak tiri atau pak tiri atau mak tiri saja. Mak saudara tiri bukan mahram. Pak tiri saja. Pak saudara tiri bukan mahram. Eh? Anak tiri saja. Anak saudara tiri bukan. Anak tiri saja. Ha. Anak tiri ni tak mestinya dia masih hidup ayah dia. Contohnya orang puan. Neh. Contoh lelaki dah senang. Kita dulu kita kahwin dah. Dengan seorang perempuan. Kemudian kita bercerai. Neh. Maka perempuan tu sekarang ni janda kita kahwin dengan orang lelaki-lelaki lain. Contohnya. Dia kalau kahwin lain dah, dia keke lelaki dia. Faham tak? Lepas tu dapat anak. Faham lagi? Neh, kita cerai dah ni. Janda kita kahwin dengan lelaki baru. Dapat anak. Anak tu anak tiri kita. Faham baik-baik. Neh. Lama tak faham pula masalah. Neh. Walaupun kita cerai lama tak. Ha. Kita tak faham eh. Nampak mengong muka. Faham tak? Kali lagi. Sama dengan molek. Kita bercerai dah dengan bini kita. Kita bercerai dah dengan laki kita. Dia dapat anak. Anak tu anak tiri kita. Baru dengar ni. Baru dengar. Molek. Bagus. Itu suruh mari dengar majlis ilmu. Baru tahu hukum. Supaya kita anggap dia anak tiri kita. Jangan layanlah sebagai anak tiri. Jangan pandang orang lain. Anak tiri aku tu. Nak tiri kau ni. Pasal mak dia tu dulu bini aku. Orang yang kita sudah jimak dia dulu. Lepas tu dia melahirkan anak. Dengan orang lain. Anak tiri. Walau lama dah. Walaupun lama dah. Anak tiri juga. Soalan seterusnya. Saya jadi imam pemayang jemaah sama dengan anak-anak perempuan saya. Masa rekaat pertama anak laki-laki saya sudah balik datang solat sebelah kakak. Adakah sah solat anak laki-laki bila berimamkan seorang perempuan? Jawabnya tidak sah. Orang laki-laki jadi makmum, perempuan jadi imam. Walaupun perempuan tu lebih pandai daripada dia atau lebih tua. Tak sah juga. Walaupun isteri Nabi jadi imam, laki-laki tak boleh. Kerana Nabi sudah atur, hendaklah yang jadi imam itu ialah laki-laki. Kalau perempuan, boleh ikut perempuan sahaja. Neh? Jadi, anak dia yang laki-laki ni pergi ikut kakak buat imam, tak sah. Tak sah berjemaah, solat dia sah. Dia nak anggap sebagai jemaah, tidak sah. Kalau budak kecil, boleh. Mak jadi imam, anak-anak yang dok yang kecil-kecil lagi nak latih berjemaah, waktu boleh. Neh, yang belum baligh. Neh, yang sudah baligh tak boleh. Dia mesti imam laki-laki. Walaupun budak kecil laki-laki boleh jadi imam. Dengan syarat mumayyiz. Umur berapa tahun ni? Umur 5 tahun jadi imam. Dah belakang mak dia. Boleh. Sebab laki-laki ni dia budak-budak boleh jadi imam walaupun solat Jumaat di masjid negara. Sah juga. Dia tak syarat baligh nak jadi imam. Syaratnya mumayyiz. Mumayyiz ni 5, 6 atau 7 tahun yang cerdik dah. Boleh jadi imam. Walaupun budak-budak sah jadi imam. Soalan seterusnya. Macam mana nak tarik ramai jemaah supaya hadir ke majlis ilmu? Nak suruh orang ramai majlis ilmu nak buat macam ni? Jawabnya, buat macam yang kita buat petang.
Betul tak? Tak? Buat maknanya jemputan nak atau SMS, WhatsApp, gunakan teknologi moden yang ada. Nak? Dulu duduklah pakai tulis di surat gitu je. Ini ada WhatsApp, ada Twitter, ada Facebook. Jangan lupa petang ini. Turun ramai-ramai. Itu cara nak suruh ramai. Neh? Kadang-kadang kita kena buat gitu. Akhir-akhirnya dia pun jadi sukakan ilmu. Bila sukakan ilmu, dia pun ajak orang lain pula. Makin lama makin ramai, makin lama makin ramai. Soalan seterusnya, kebanyakan muslimat sekarang pakai telekung dibuat daripada kain lekra. Lekra ni tebal, tidak nipis, lapuh. Tapi bila pakai nampak bau, telinga dan betuk dada. Mohon penjelasanlah ustaz. Baik. Pakai pakaian perempuan dipakai kain lekra. Lekra ni bukan hak jarang nampak dalam tu. Dia jenis tebal molek, kemah, rapat dia punya benang, tetapi lembut. Nampak? Neh? Lembut kalau pakai nampak bentuk body. Baik. Pertama, makna tutup aurat dua perkara. Pertama, jangan beri nampak warna kulit. Jadi kalau tutup habis sekalipun pakai jubah tapi nampak dalam. Contohnya dia pakai jubah plastik. Macam plastik atau buku gula tu. Walaupun tebal nampak dalam. Neh, pokoknya dok sok. Yang kedua, perempuan saja. Laki-laki dok. Laki-laki jangan nampak warna kulit je. Jangan wiselok nampak kulit je. Orang perempuan jangan nampak kulit dan jangan ketat. Nampak? Dua sifat perempuan. Pertama, jangan nampak kulit, jangan ada lubang. Katakan ni peha dia. Neh, ni peha. Neh, jangan nampak peha. Jangan sifat betul peha. Jadi tak boleh ketak, sendak tak boleh. Neh, baik. Dimaafkan dua perkara dalam mana-mana waktu. Yang pertama, bulatan kepala. Yang kedua, bulatan bahu. Kepala ni, pakai lagu-lagu mana tudung pun, dia akan nampak juga bulat kepala kau puang ni. Nampak tak? Bulat kepala. Hak tu, aurat tu nak kira tu, kepala tu. Tapi susah nak buat, takkan nak berhuyuk dalam tu. Kepala lagu-lagu mana mu pakai nikah ke, purdah ke, apa ke, dia akan nampak kat sini. Pasal. Jadi tak wajib ubur kayu, ubur si. Tu syarat tak membebang sampai gitu. Ada punggung ni dengan dada. Kalau pakai jubah, awak pakai sepi. Soalan bak jubah. Jadi jubah kalau jenis perempuan yang tidak ada tak besar sini. Faham tak orang panggil dia? Sini kecil. Ada. Mana lepek, dada lepek. Jadi tak nampak lah buah tu. Bila tak nampak buah, sunat juga dia lampuhkan tudung. Sebab kain dia pakai lekra. Yang jenis pakai nampak buah, pasal buah dia besar 38D. Ada. Contohnya. Jadi kalau tak nampak betul, haram. Dia pun tolong bantu tadi dengan tudung. Tu tujuan pakai tudung. Yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Dalam mereka itu melabuhkan tudung ke parah dada-dada mereka. Bila? Bila dada sudah berbentuk. Maka orang puan yang pakai pula tak nampak dah. Walaupun pakai likra, tapi dia pakai tudung yang tudung labuh pada dada. Tetapi jika datang angin yang sangat kuat, tiup, akan nampak juga badannya. Dalam bab tu, maaf pada syarak. Kerana bukan hari-hari angin kuat. Tak. Yang tak bolehnya, tak ada angin pun nampak dah. Hak ni haram. Tak ada angin, tak ada ribut, nampak dah body. Betul tak? Ini ramai orang terpedaya dengan busana muslimah. Dengar nama muslimah bereh. Padahal ketat. Lepas tu kadang-kadang pakai jin halal, pakai jubah haram.
Pasal apa pakai jin halal? Tak berdosa. Pasal dia makan sebuah jin tapi besar. Tak musibat betul beha. Dan pakai baju labuh lebih pada punggung. Walaupun jin tak nampak betul tubuh. Haruf pada syarak. Hak ni pula pakai jubah. Beli dekat Abu Dhabi. Beli dekat Qatar. Tapi berdosa. Pasal apa? Walaupun jubah muslimat dah. Betul tubuh dia. Macam sekarang ramai orang pakai. Macam jubah likra. Jubah stress. Faham? Kain macam kain jersey itu. Nah, ikut body. Pakai jubah. Bini ustaz. Tapi boleh tengok body. 38, 27, 60. Faham tak? Nah, jadi tak boleh. Kalau lepas-lepas tu, memang kita ada buat silap. Pasal kita bukan Nabi, bukan Rasul. Nah, muslimat-muslimat ni. Kalau lepas-lepas, astagfirullahaladzim. Nah, aku minta maaf lah, ya Allah. Nah, Allah ampunkan dosa kita. Dalam Quran kata, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtakna. Wahai Tuhan kami, janganlah kau seksa kami di akhirat nanti. Dengan sebab dulu kami bodoh, dengan sebab dulu kami tak reti, kami lalai, kami cuai. Nak? Ha? Tak payah seksi-seksi orang pang. Kerana orang pang dia memang original seksi. Eh? Ha, ni nak pakai, nak buat kain lace, kain tu nak suruh nampak betul body. Tak payah, awak memang seksi. Orang lelaki-lelaki tak seksi, seksa. Haa tak? Haa. Orang perempuan seksi dah. Jadi kalau awak nak seksi sungguh, seksi lah di rumah. Eh? Kalau seksi di rumah ni, harus pada syarak. Haa. Eh, halal pada syarak. Halal. Bila syarak kata halal, mesti ada faedah. Apa faedah? Ustaz Aif, kalau orang perempuan seksi dengan suami di rumah, di luar dia tutup, di rumah dia seksi, benda faedah. Faedah dia suami kurang keluar rumah. Faedah tak situ? Tak. Yang suka mengair, tak mengair dah malam tu. Yang nak pergi main bowling, tak main bowling dah. Yang nak ajak lawan Karen, tak jadi lawan. Yang ada tandingan badminton, batal teruk. Ada? Sungguh? Seksi di rumah? Tidak jadi keluar rumah. Dia akan duduk di rumah bersama kita. Rapuan suka suami keluar rumah ke duduk dengan dia? Saya jawab rapuan. Pak tidak gila lah. Dah. Ha. Suka tak isteri kita, suami kita tak jadi pergi keluar dengan kawan dia, nak duduk bersama kita di rumah? Suka tak? Ha, nak suka, buat seksi. Sungguh, ni betul. Tak payah awak seksi di atas katil. Awak seksi di dapur je, suami tak keluar rumah. Tak percaya, try malam ni. Suami kata, malam ni, malam karang, saya nak keluar tu pukul 10. Neh? Ha, ada lawan badminton. Antara bang-bang. Nah. Ha. Jadi bini dia kata, nak buat aku mana tak mahu keluar. Padahal peti ni, suami dia pemain pertama, single ni. Ha, tak? Eh? Ha, kena pergi ni. Suami dia akan pergi. Macam mana cara? Ha, ikut saya kata. Buat seksi, dia tak jadi keluar. Ha? Ha. Rasa seksi dalam bilik, setak hati. Di dapur. Tak cahaya terang malam karam. 9:30, suami kita tengah ambil-ambil raket apa semua tu. Tak? Ha, ambil bola takih apa semua masuk dalam beg. Kita pergi goreng ikan di dapur. Tak usah ikan molek, ikan kering sudah. Goreng ustaz, kita goreng ikan pakai apron sahaja. Ah, ni petua, faham tak? Ha. Apron faham lah, tali ni buat depan ni aja. Belakang kosong aja. Faham tak? Ha, goreng. Laki kita ambil beg benda, beg badminton tu. Yang, I pergi dulu kan, lawan badminton. Kita kata, abang, marilah tengok I ni. Ceng-ceng. Suami dia pun tengok. Teru suami dia. Hello, malam ni tak boleh lawan badminton. Ada link kot, mari rumah. Mana? Mana? Memang tak keluar rumah laki kita. Tak? Ha, kalau dia keluar juga, bodoh lah. Eh, ha, jadi semangat pelik. Main benda apron laja ni. Terus kunci rumah. Ha, ha. Ha, tu contoh. Kelakor tu kelakor lah. Tapi bila seksi di rumah, nah, itu Pak Edo. Mereka tak percaya, membuat lalu malam ni. Nah. Soalan seterusnya. Eh, pukul berapa kita nak balik ni? Soalan tak balik. Eh? Mana tu? Berapa? 10?
6 suku. Ha. Setiap manusia punya koring pada diri, ada berapa koring bagi setiap manusia dan apakah agama koring ini? Koring ni kornung ni benda dekat ni benda maksud koring iaitu yang dekat dengan kita. Siapa dia ni? Jin Islam tak? Jin kafir ne? Yang kerja dia suruh kita buat benda yang Tuhan larang. Tak? Ne? Dia membisikkan yang Tuhan marah. Jalan dengan kawan kita, nak atau kawan kita naik kereta, kawan kita pun naik kereta. Masa kawan kita nak naik dalam kereta dia, wallet dia jatuh. Nampak duit dalam banyak je. Tak, kau ni kata senyap, jangan kabur. Biar kawan mu pergi dulu, mu ambil lah beg duit tu. Duit mu ambil lah kek pergi. Beg duit bagi balik kat dia. Tu kau ni lah. Faham tak? Lepas tu lepas kita buat barang maksiat, dia tukang ajar. Faham? Dan dalam masa yang sama ada mulhim. Mulhim ni malaikat. Tak boleh tawamu hak orang, haram makan hak orang. Jadi hak mana kita nak ikut, silakan. Lepas tu kalau kita kenal ada koring ini, dia sentiasa menyuruh buat benda yang salah. Kita suruh dia lari, memang tak lari. Jadi kuat, tak ada kekuatan. Dia hanya menyuruh saja. Macam orang JBJ boleh tahan kita. Dia tak boleh samang, tapi dia boleh tahan saja. Kita bimbang, tak bimbang sikit pun. Mana reseng? Tak ada reseng. Mana ratek? Tak ada ratek. Lepas tu dia akan lepas. Dia tak akan samang. Kita tahu dah. Tak perlu bimbang. Yang kita bimbang, dia bertahan, dia siap boleh samang kita, boleh rapah kereta dan sebagainya. Jadi koring ni hanya suruh saja. Ambil nombor ekor sekali, lama tak ambil nombor ekor. Dia suruh saja. Kalau kita tak buat, dia tak cekik pun tekok kita. Yang kita bimbang bila kita tak buat maksiat tu, dia keluar mutuk. Takut kat kita. Saya ada dua orang anak tiri perempuan yang saya jaga sejak kecil dan telah kahwin. Apakah batal wuduk saya sentuh dengan menantu tiri? Tadi jawab tak. Menantu tiri batal wuduk. Benarkah dalam perceraian yang bukan talak tiga, bila suami sebut rujuk dalam waktu masih iddah, maka mereka jadi suami isteri kembali walaupun pihak isteri tidak setuju? Benar. Hukum fiqh fak mazhab. Al-fiqh ala mazahib al-arba'ah. Tidak mewajibkan suami kena ada izin isteri. Rajak dan talak adalah milik suami. Bila suami kata talak, jatuh tak talak kalau isteri tidak setuju? Saya jawab. Jatuh. Maka talak sama dengan rajak. Rajak tetap berlaku walau isteri tidak setuju. Dua-dua ni hak mutlak. Faham? Macam kita cerai suami, suami kata aku cerai kamu satu talak. Dia kata aku tak setuju. Suami kata mu bengong apa? Jatuhlah talak, setuju tak setuju pun. Begitu juga suami merajak, aku rajak kamu kembali menjadi isteriku. Tak nak lah bang, tak nak tak boleh. Jadi juga, walaupun wali pun tak setuju, jadi juga. Cuma, ada setengah daripada pihak-pihak mutaakhirin ini yang nak menjaga maslahat. Lalu dibuat fatwa. Bersyaratkan kenalah ada, maknanya persetujuan isteri. Itu pandangan-pandangan setengah-setengah pejabat mahkamah syariah sahaja. Kerana ada melihat kemudaratan yang berlaku, umpamanya suami yang jahat dirojok balik untuk dipukul sepak terajang dan sebagainya, jadi ada maslahah. Hak asal hukumnya rajak milik suami, perlu kepada izin isteri. Soalan seterusnya, apa makna tawassul? Bila masa mana kita boleh bertawassul? Tawassul ni kita menyebut kebaikan sesuatu, sama ada sesuatu itu amal soleh atau sesuatu itu hamba Allah yang dekat dengan Allah. Contohnya kita pergi, kita tolong orang.
Contohnya kita pernah tolong orang yang betul-betul dalam keadaan terdesak. Tak, neh, tiba-tiba kita dihimpit satu masalah. Ya Allah, ya Tuhanku, lepaskanlah aku pada masalah ini. Jikalau aku tolong si pulang baru ni ikhlas kerana-Mu, maka berilah pertolongan pula pada aku pada hari ini. Itu panggil tawasul. Doa yang direct, tak ada tawasul, tak payah sebut amal-amal dulu. Terus, ya Allah, tolonglah aku, direct. Okey, kita pergi berziarah di kubur Nabi, berziarah di kubur sahabat, ziarah di kubur orang-orang lebih-lebih. Kita minta pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, mudahkanlah aku bertemu jodoh berkat walimu yang disemadikan di kubur ini. Itu tawasul yang dibenarkan pada syarak. Dah kali tawasul, tak ada tawasul, doa terus, ya Allah, mudahkanlah aku bertemu jodoh. Itu doa terus. Doa tawasul, ya Allah, berkat walimu, berkat nabimu, berkat sahabat nabimu yang jenazahnya tersemadi di sini, aku minta padamu, ya Allah, mudahkan jodoh aku. Itu panggil doa ada tawasul. Tawasul yang salah, wahai wali, tolonglah aku bertemu jodoh. Itu yang diminta dengan orang dalam kubur tu pula. Faham tak lagi? Kaki adalah aurat bagi muslimah. Bolehkah pakai stocking yang nampak betul jari kaki, macam sarung tangan yang nampak betul jari jemari? Dia ni ada stocking nampak kaki. Stocking ni sebenarnya lama dah di luar negara, di Jepun, di Europe ni lama dah, puluh tahun dah, di tahun 30-an stocking gitu. Kita pernah tengok mula-mula stocking gitu dipakai masa zaman era perang sebelum Nazi takluk Europe hari tu. Tunjuk gambar di Europe lah, di Perancis kata. Memang orang sana dia musim sejuk dah ada pakai stocking gitu. Betul kaki. Jadi tahun lebih kurang tahun 2005 saya sampai ke Malaysia. Stocking tu baru sampai Malaysia. Baik, orang perempuan muslimah pakai, lepas tu masuk jari tu jadi stocking kita biasa gini lah. Tiba-tiba ada jari pula. Ada orang kata haram, haram, haram. Jangan gaduh. Jawabnya bila dia pakai gitu, dia pakai kain, dia pakai kain macam baju biasa, cuma dia pakai stocking gitu. Kemudian nampak betul kaki. Nampaklah betul jari gitu itu. Jawabnya, jikalau jelas boleh nampak, terang-terang di mana pun dia melangkah orang akan nampak jari-jarinya yang begitu indah. Dan pula stocking itu ketat melilit jari-jari, maka hukumnya tak boleh. Tapi kalau dia pakai itu bukan stocking jenis ketat, stocking betul jari ni, cuma nampak betul jari, bukan betul jari stocking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana wa kruwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kita hormati Tuan Pengerusi Majlis kita pada tengah hari ini, seluruhnya keseluruhan sok kepimpinan Bank Islam, sekalian kekitangan muslimin muslimat hadirin hadirat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah Ta'ala dengan effort kurnia kita dapat berkumpul sekarang ini untuk satu sesi kuliah soal jawab agama. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada tengah hari ini terbilang sebagai satu amal soleh yang akan dicatatkan dalam buku catatan amalan kita, yang kita akan lihat keuntungannya pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti. Baik, soalan ada tak depan? Kita terus pada soalan. 80 soalan. Ni 1.5 jam ni. Boleh? Baik, soalan yang pertama, adakah semua iklan makanan produk dalam tali besing adalah halal? Terutama tali besing 1, 2, 3 seumpamanya. Sebab banyakkan produk bila kita beli tak ada langsung titian halal dari mana-mana bandar yang diiktiraf. Mohon pencerahan. Baik, masalah produk barang iklan dalam tali besing bila beli tak ada tanda halal. Jadi masalah tanda halal ni bukan makna barangan itu garanti halal. Halal-halal ni bila cara membuatnya ikut patuh syarak.
kita bawa halal. Nah, umpamanya katakan dia buat, cara dia masak, cara dia sedia, barang-barang semua halal belaka, tiba-tiba dekat pek tu dia tulis haram. Halal ke haram? Soalan mudah itu. Semua barang dia buat halal belaka, cuma dia tulis je haram. Halal ke haram? Ha? Baru kita pandai agama. Jadi yang menghalalkannya adakah maknanya logo halal ataupun barangan itu sendiri? Cara membuat dah, situ sebenarnya halal. Cuma untuk membantu umat Islam, disediakan maknanya tanda-tanda logo-logo halal untuk kemudahan. Jadi dalam fiqh, dalam fiqh, dalam syariah, apabila dalam sebuah negara ada menyediakan tanda-tanda halal untuk produk-produk makanan, maka kita zoniah berat sebelah halal lah, tak perlu dipertikaikan lagi selagi tidak ada bukti benda itu bersalahan. Jadi kalau ada logo halal, alhamdulillah. Baik. Bila ada logo halal, alhamdulillah kita boleh guna. Haramnya suatu makanan bukan kerana ada tidak ada logo halal. Tu kita kena faham. Beli satu barang tak ada logo halal, haram. Kata apa haram? Tak ada logo halal. Salah. Haram ialah daripada empat perkara. La yahillu li ahadin an yaqulu fi hadha haram wa la hadha halal illa min jihati rabbih. Tidak boleh seseorang itu mengatakan ini haram, ini halal, melainkan empat sumber. Yang pertama, Quran kata haram, baru kita kata haram. Yang kedua, hadis, baru kita kata haram. Yang ketiga, qiyas. Yang keempat, ijma'. Tak ada. Yang kelima, walogo lo halalun. Tak ada. Logo tak ada mustahak lagi. Dia bukan hukum syarak. Jadi, tidak ada logo halal, tidak semestinya haram. Boleh jadi haram, boleh jadi halal. Istimewa pula kalau kita duduk di negara yang maknanya tidak ada menyediakan tanda logo halal. Maka kalau begitu, tak mesti haram. Biskut daripada Amerika, tapi dia buat dengan tepung, campur garam, ubur gula sikit, campur air, telur sikit. Maka telur kena sebelah tak? Telur kena sebelah. Nanti tulis itu ingredient dia. Telur, pung, garam, gula, a little water, sedikit air. Jadi kita nak kata halal ke haram? Pasal tak ada logo. Halal. Boleh jadi dia guna kuali masa masak tu, dia letak arak. Boleh jadi. Pasal ini made in California. Boleh jadi. Boleh jadi dalam pekoh tidak dibakar. Jadi bila tak ada logo halal, harap-harap tengoklah ingredient dia punya bahan-bahan. Bila ada bahan-bahan yang meragukan, boleh tak boleh? Tak sedar hati. Dak ma yuri buka ila ma la yuri buka. Kalau meragukan, tinggal. Banyak lagi biskut yang halal, yang meyakinkan kamu. Jadi tidak ada logo, tak mestinya haram. Cuma nak kalau daripada orang-orang bukan Islam, kita kena berhati-hati. Soalan seterusnya, imam di Mekah tak baca doa gunung solat subuh, kalau kita baca adakah akan mufarakah daripada imam? Ini pula kenapa tidak empat, tak tiga saja? Baik. Aku baru nak cari sorang-sorang. Baik, jadi di Mekah imam tak baca kunut. Lepas tu kita nak baca kunut. Kalau orang yang ikut mazhab Syafi'i, adakah kita kena mubarakah? Baik, kita bostan dulu. Baca kunut dalam perkara amalan yang berlaku perselisihan, tidak sepakat. Jadi ada mazhab yang mengatakan tidak sunat baca kunut, ada yang mengatakan sunat. Siapa nak ikut silakan. Orang nak amal mazhab Syafi'i silakan, tak boleh marah. Orang marah orang gila. Orang nak ikut mazhab Hanbali tak baca kunut silakan, pasal dia imam Hanbali bukan haji Hanbali driver teksi. Nampak? Dia imam mujtahid bukan ustaz Facebook. Jadi betul belaka, baca pun betul, tak baca pun betul, semua boleh pahala belaka. Kerana ikut sandaran masing-masing. Baik, kita yang katakan yang jenis ikut pandangan mazhab Syafi'i, jenis baca gunung,
dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, kalau imam tak baca kunut, kita boleh baca kunut. Nah, tak payah mubarakah. Habis baca kunut, cepat-cepat ikut imam. Cuma mana yang terbaik? Yang terbaik yang Imam Syafi'i buat. Imam Syafi'i dia baca kunut, duduk di Mesir. Satu hari dia ziarah murid dia, Imam Hanbali, anak murid dia. Faham? Di Iraq, di Baghdad. Jadi bila sampai di Baghdad, semayang di Baghdad, anak murid dia tak segan nak jadi imam. Dia ulama besar, nah, Imam Hanbali. Jadi malu ke guru, guru jadi imam, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nak anak murid ra'i guru, guru ra'i pula anak murid tak baca kunut. Kerana negeri Iraq orang tak baca kunut, masa tu mazhab Hanbali, mazhab anak murid dia je. Faham? Ilmu anak murid dia tu kat kaki dia je. Hebat Imam Syafi'i ni. Tapi masih lagi hormat kepada murid sendiri. Dia pun tak baca kunut. Jadi kita sampai ke negeri yang imam tak baca kunut, tak payah baca kunut. Tak ada masalah. Faham? Relax dia ikut imam. Ya? Ha, dah nak baca juga macam tadi lah. Nah, baca tak batal. Tapi yang terbaik, yang Imam Syafi'i buat, bila imam tak baca kunut, kita tak baca kunut. Yang kita tak boleh ikut imam ni, imam tidak rokok. Bau dah, no way man, aku tak rokok. Nak buat ini, yang imam yang kering dah, tak rokok. Nah? Ha. Bantu soalan ketiga tadi, tari balok tadi tu. Dia nak suruh jadi pak, pak mari kaya celok tu. Antara dugaan sekitar surau ini adalah memelihara pandangan kerana ramai perempuan yang tidak tutup aurat sempurna termasuk pelancong minta bagi tip. Terdapat mereka yang tidak menjaga solat. Ni pun solat, baguslah dia solat, tapi biasanya dia solat zuhur akhir waktu. Kira-kira siap, fikir sikit, lepas solat masuk asar. Lepas tu sembahyang selalu, beres selalu. Haa, kerana nak cepat dan sebagainya masuk pejabat. Ada yang pun solat kerana tangguh hingga ada yang terlupa waktu. Ada pula yang hanya sembahyang Jumaat saja. Bagaimana nak selesaikan masalah ini? Baik. Kalau solat jika traffic jam, masa pulang dari kerja, tak sempat nak sampai rumah, surah dekat pun, sedangkan wuduk pun dah batal, lagu mana? Tip berdakwah untuk orang bukan Islam, sedangkan dia bos kita sendiri. Baik. Kadang-kadang masjid surah ada orang bukan Islam masuk. Boleh masuk ke tak dalam masjid surah? Boleh. Yang tak bolehnya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Tiga ni. Yang lain pada tu ada dua syarat. Yang pertama, kalau nak masuk selain tiga ni, tiga ni tak boleh masuk. Selain daripada tiga ni, macam masjid mana-mana seluruh dunia, ada dua syarat orang kafir nak masuk. Pertama, mesti dengan izin orang Islam yang menjaga masjid. Tak boleh suka-suka hati. Maksudnya mesti diperhatikan. Yang kedua, mestilah menghormati adab-adab masjid. Bukan kena niat itikaf. Tapi tak. Mana kalau pakai, nak pakai skirt. Pakai hak jenis tali aluh tu, tiu. Jadi kalau begitu, tak boleh. Dia kena pakai yang pada adatnya, walaupun tidak sempurna sebagaimana orang Islam, tapi ada tanda-tanda menghormati. Sudah memadai. Ini fatwa ulama-ulama. Sebab tu kadang-kadang ada masjid yang sediakan jubah sakuk tu. Jadi kalau dia pakai masih tidak sempurna, dimaaf pada syarak. Kerana bukan dia masuk Islam. Jadi kita nak blok habis siapa nampak muka saja sikit. Baru nak nampak masjid, baru nak tengok cara orang semayang, merugikan dakwah Islam. Jadi dia pakai dah okey dah, tak dah panas sangat. Ni sampai tu imam tengok apa jatuh, pergi. Jadi dah okey dah. Ada kekurangan, nampak juga keting di bawah, dimaaf pada syarak. Pasal dia orang bukan Islam, kita nak tarik dia. Kemudian pula, orang yang semayang akhir waktu, dekat-dekat nak habis waktu asal, dia Allah, mayang zuhur. Habis salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Allahu Akbar, asal dah. Beres. Boleh untuk orang sakit. Nampak? Sakit benda, sakit berat. Yang tak boleh dia nak buat benda ni, apa benda ni, kalau apa benda ni, dah dia terbabak ke KLCC. Tu kau bagi bank Islam dia tengok ayat. Baik, untuk soalan yang seterusnya tadi, dia kata
Semayang hujung-hujung waktu ni sebenarnya boleh untuk orang sakit. Sakit lagu mana? Sakit berat. Jadi dia nak bangun banyak-banyak kali, ambil wuduk dan sebagainya. Tak. Dia sakit. Orang sakit kadang-kadang kena orang tolong. Jadi menyusahkan. Bila menyusahkan, al-umur ijadah kata saat. Nah, perkara-perkara ni bila dia tersepit, makin dilonggarkan sikit. Nah, patutnya kita semayang awal waktu. Tapi oleh kali susah nak beberapa kali ambil wuduk, dia pun sakit, makin dilonggarkan hukum, boleh semayang hujung waktu. Nampak? Kita tak sakit orang sehat. Kalau sehat, sakit mental. Nampak tak? Hujung waktu baru nak solat. Tapi kalau maknanya gaji, ambil awal. Ini masalah tu, mental tu. Lepas tu ambil hujung-hujung pulang lah. Orang ambil gaji 26 hari pulang. Dia kata saya nak ambil bos, saya ambil hujung bulan depan. Faham tak? Ada pasal duit. Jadi bila bertemu dengan Allah, akhir-akhir sudah lah. Kalau dia meeting, orang meeting pukul 3, pukul 2 suku masuk dah. Kerana dunia punya masalah. Tapi meeting dengan Allah buat hujung-hujung. Situ kita muhasabah diri. Kemudian pula masuk dalam kereta nak balik, tak semayang asar lagi ni. Tiba-tiba 15 minit lagi akan habis waktu asar. Masuk waktu maghrib, jam pula dah. Ada accident. Tiada minyak, lawang tiada seming. Dah gerak tu. Kalau tunggu ni, sejam setengah paling kurang. Habislah waktu. Maka ada dua mazhab dalam dunia ni. Satu mazhab yang popular dalam mazhab Syafi'i, solat hormat waktu. Satu mazhab pandangan kau dalam mazhab Hanbali dan kau dalam mazhab Maliki, tidak solat lagi kerana tidak ada wudu. Maka dia nak bukan sengaja nak duduk dalam jam. Tunggu dapat wudu baru solat. Solat hormat waktu pandangan yang pertama, yang agak popular. Jawabnya solatlah dulu. Dia panggil orang ni Pakidu Tahuraini, orang yang tidak ada alat bersuci. Dia solat dalam kereta, nanti balik rumah ada air tak? Ada air pukul 10 malam, maka pulang balik solat asar tadi yang tidak buat. Siapa ada wuduk dah, tak payah pulang, sah solat dalam kereta. Yang tak sahnya, kita boleh turun semayang macam biasa, tepi jalan rokok sujud macam biasa. Dia tak boleh nak semayang dalam kereta, tak sah. Tapi kalau orang jam, boleh turun tak? Tak boleh kan, turunkan kereta je lah. Kita dia seorang itu langkau lelogi kita. Jadi tak boleh turun. Nak semayang tepi ni, takutlah tepuh ni mutus ikan. Maksud je lah. Maka semayang dalam kereta, pegang steering. Jam, ada wudu? Ada. Baik kiblat je ni, kiblat. Kita tahu lah lagi. Mesti kita tahu, okay, MR2. Matahari sana. Kiblat sini. Takkan kiblat kat Zun ke? Sering gini, ke depan jalan. Ni matahari, lebih-lebih kurang. Matahari gini. Kata orang mereka, Allahu Akbar. Kalau nak kubur sini, tak wajib pun. Kalau bukan terin, so, Allahu Akbar. Boleh? Faham? Atau waktu, Allahu Akbar. Kalau nak banyak duit kan, Allahu Akbar. Batu jalan, jalan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jalan pula, jalan sikit. So, dah rakak. Allahu Akbar, subhanallahirrahmanirrahim. Senang sangat. Nampak? Cukup senang. Islam sesuai dengan kita. Cukup mudah. Dah sujud? Sujud tunduk lebih pada rakak. Allahu Akbar. Jangan sujud kat minyak. Jadi senang. Dua rakaat cukup mudah. Itu kata ad-dinu yusrun, agama mudah. Tapi bukan dibuat-buat mudah. Cukup mudah. Soalan seterusnya, cara nak dakwah dengan orang bukan Islam sekarang cukup senang. Jangan ajak masuk Melayu. Yang banyaknya orang kafir takutnya pada orang Melayu. Pasal pelik-pelik perangan, huduh-huduh perangan. Tak tertarik. Ajak masuk Islam. Contoh Islam terbaik, lakotkan ala kofi Rasulullah uswatun hasanah. Contoh ni tak, budi pekerti Rasulullah. Bagi buku-buku. Dia cakap Cina, buku Cina. Dia cakap putih, buku putih. Lagi mudah sekarang,
Dah banyak sangat pertanyaan-pertanyaan Islam, tentang agama Islam dijawab oleh cendekiawan-cendekiawan Islam di seluruh dunia. Dah, nah, contoh Ahmad Didat dan sebagainya. Nah, macam-macam tu muskilan. Nah, orang Hindu 6 orang tanya 6-6 masuk Islam. Nah, cukup mudah tadi. Jangan putus asa. Jangan nak paksa. Dia cerita bab sunnah. Munafik Islam boleh tapi kena potong. Potong apa? Apa potong? Potong itu. Anda ribut. Dah jadi kawan tu dah. Dah kita potong sikit je. Dia ingat potong habis. Apa hukum pada wuduk kita bila tumit kaki kita sentuh ke maduang sendiri? Apakah batal wuduk? Ini soalan pengurusi. Pasal hijau. Biasa soalan sentuh tangan tau. Sebab tanya banyak dah. Jabat-jabat lain ke maduang sentuh tak lepuk tangan. Adi tanya, cetuk tumit. Bendanya main tak tahu. Nah, lepas cetuk tumit tu buat apa pun. Susah juga nak lipat main. Kajar kursi. Masuk Siti ni. Baik, dia tanya kemaluan cetuk dengan tumit. Tumit ni kaki lah. Nah. Balik pada nas. Nah, dia kata, Nabi kata, man masa zakarahu falyatawadda. Mana-mana laki-laki yang memegang. Memegang. Dengan tapak tangan. Nah, akan kemaluannya sendiri. Maka hendaklah dia mengambil wuduk. Nah, untuk berubah. Ayya mamra'atin masat farjaha. Mana-mana muslimah yang memegang paraknya, kemaluannya, fal tatawaddo au kama qala, hendak jugalah dia mengambil wuduk. Neh, padu kata dengan tapak tangan sahaja. Neh, ni saja tapak tangan serta perut jari. Ni panggil perut jari, ruah jari belah dalam. Neh, ini saja batal dan mani. Nak senang lagakan keduanya, hak mana yang bersentuh itu hak itulah. Neh, hak ni dan hak ni. Contoh tepi belakang tak batal. Nah, jadi kalau hak jenis gatal-gatal, nak tahu gatal. Tak ada. Tak belakang. Ha, tak batal. Tak ada. Eh, ha, 3 minggu tak batal juga. Betul tak? Dan ujung bukan. Ujung jari tak batal. Eh, tepi. Tak batal. Jadi kalau dia kecil, dia kepik gini, batal. Dia kecil, dia kepik gini, batal. Batal. Tak batal. Batal lah kecil. Jadi senang tahu hukum back-off. Dah tahu sudah. Sama buat sudah. Tak tahu. Jadi mana lain pada tapak tangan, tak macam. Lepas tu dengar molek masa kuliah. Pasal pada menyatakan yang membatalkan wuduk, yang ketiganya menyentuh kemaluan dengan tapak tangan, maka tiada batal jika sentuh dengan yang lain. Cukup. Jadi ulama dia cekedik, dia sebut yang batal je. Pasal yang batal sikit, tapak tangan. Tidak ada kitab yang sebut yang tak batal. Sebab kalau nak sebut yang tak batal, banyak. Faham? Maka tidak batal dengan belakang tangan, tidak batal dengan lengan, tidak batal dengan siku, tidak batal dengan lutut. Nah, tak batal dengan sudu. Nah, dengan sudut lebar, tak batal dengan sudut lori, sudut dinding. Banyak kena sudut. Tak payah lah. Sebut yang batal sudah. Lain pada tapak tangan. Tumi, batal tak? Tak batal lah. Pasal tapak tangan saja pegang kemaluan batal. Nah, syarat rukun qauli dengar telinga sendiri. Ada ustaz kata bisikan suara angin tidak dikira sah syarat tersebut. Kalau selama ini saya bisik-bisik itu guna gamak dong solat saya. Baik. Membaca rukun qauli. Rukun-rukun ni perkara yang mesti buat. Qauli-qauli ni benda yang asal bersuara. Al-isma' binafsi, mendengar dengan telinga sendiri. Perlahan pun tak habis.
sah tak? Yang tak sah mulut ke kau? Allah waktu tidak sah. Jadi kalau kita sudah membuat ada bunyi hilang dan sebagainya yang lepas-lepas kerana dulu kita tidak tahu, dimaaf pada syarak, mulai sekarang jangan buat lagi begitu. Kerana masalah mendengar sampai di telinga sendiri al-rawami min al-mifiqhi, yang dalam-dalam dan dalam ilmu fiqh. Ya, yang maka kalau orang awam dimaafkan. Kalau lepas pada ni jangan lagi. Kerana dia mesti bersuara kuat sangat, makruh sampai ganggu orang. Tak dengar langsung, tak sah. Ramai orang takbir tak sah dah semayang. Walaupun Allah bunyi akbar tak ada, tak sah. Allah. Lepas tu kena belajar. Salu kama ra'aitu muni usalli. Semayang macam aku semayang. Nabi iza qama Rasulullah sallam ila salat qala Allahu akbar. Nabi bila diri nak semayang, Nabi kata Allahu akbar alif lam lah alif kabar. Baru sama dengan Rasulullah. Kita tak bunyi. Pak daripada awal. Apa benda? Macam orang mati. Siang tengok. Ayuh pay tak gitu. Soalan seterusnya, apakah balasan kepada orang yang tidak berlaku adil dalam melaksanakan amanah Allah? Adakah terima amal kebaikannya, solatnya, sedekahnya, hajinya sepanjang dia menjadi ketua? Baik, kita jadi ketua, kita jadi pemimpin. Bila kita tidak apa benda ni, berlaku adil lagu mana? Adakah amalan kita diterima? Yang pertama, kita kena faham makna pemimpin. Jangan bila pemimpin nampak Perdana Menteri sahaja. Semua orang ada arahan-arahan di bawah yang dia ada bidang kuasa, dia adalah pemimpin. Perdana Menteri, dia pemimpin bagi rakyat. Allah akan tanya di mahsyar apa yang dia buat pada rakyat dia. Zalim atau tidak, itu yang melepaskan dia daripada neraka. Pemimpin dalam negeri, Menteri Besar akan ditanya adil atau tidak. Pemimpin dalam jabatan, dia ketua pengarah, dia pengarah, dia CEO, dia akan ditanya sebab dia ada kuasa. Kalau dia adil, alhamdulillah. Kalau dia zalim, tengok dulu staf tak dia maaf tak. Kalau maaf, boleh masuk surga Allah. Tak maaf, na'udzubillah, masuk neraka. Bawah lagi, dalam majikan, kita buka kedai, kita ketua, nak kuli kerja dengan kita 8 orang, kita kena adil dengan kuli-kuli kita. Allah akan tanya di mahsyar, kecil suami pemimpin tak? Pemimpin kena adil dengan anak-anak. Orang Melayu ni kena adil, dia tengok poligaminya. Pasal tu dia reti. Orang yang ada isteri dua, wajib adil. Sedap kan, muah cakap. Terlupa, mu ada 3 orang anak, wajib tak adil. Jangan lupa, mu tak poligami, dia kata saya tak, ayah adil saya, bini seorang aja. Jangan lupa, awak anak 3. Allah akan tanya kenapa zalim dengan anak yang ni. Kenapa hak ni bagi duit, hak ni tak lagi. Pun akan ditanya. Dan orang yang membeli seekor ikan sekilat. Sini bagi ikan ke? Ikan laga. Di mana bagi ikan sekilat? Kau ekor kembang tau, biru. Dia akan ditanya adil atau tidak. Wajib beri nafkah. Kalau kita beli ikan, beli seekor balik rumah, maka wajiblah kena beri makan dan bersihkan tempat tinggalnya. Waktu wajib. Tak sanggup, lepas balik dalam paya. Kalau beli ayam, beli kucing, wajib kena letak makanan. Tambah lagi air, wajib bagi. Cuma beli ikan, tak wajib bubuh air minum. Dalil siapa yang melakukan kezaliman masih lagi amalannya diterima, cuma ditimbang dengan zalimnya, zalim itu sangat berat di sisi Allah. Nak banding dengan solat kita, dengan sedekah kita, dengan kemurkaan Allah pada zalim, murka Allah lagi. Solat kita bukan macam solat Sayyidina Uthman. Boleh tahan kira kalau kita zalim pun nak timbang-timbang biar sama bela. Solat kita cak ayam bulu balik. Jadi hati-hatilah dalam bab zalim ini. Zulmun ini zulmah yaumil qiyamah.
zalim ini, Allah kata gelap di padang mahsyar nanti. Nah, jalan terbaik, siapa yang berkuasa, maka gunakanlah kuasa, ambil kesempatan. Bang, ambil kesempatan. Kuasa yang dia ada, buat baik pada orang bawah. Betul lah. Bila kita buat baik ke anak-anak, anak-anak suka tak ayah ni? Suka. Kita buat baik kepada staff, staff kata, eh, buah aku tu, baik. Baik ni, bagus. Nak? Ha. Nah, orang pun doa kebaikan. Tapi kalau kita jahat dengan orang bawah itu, nak? Buah aku jahat, kalau botok. Doa sepuluh tu jahat tu. Tapi bukan bank Islam lah ni. Ini ambil bank. Kalau suatu acara yang ditaja oleh syarikat Arab, boleh kita masuk tak? Tak boleh. Kita orang Islam kan? Tak suka. Bila tak suka, nak sekurangnya kita tidak menyertai. Tak tahu, tak tahu dah salah. Naik kapal terbang, lu dansa, Jerman punya kapal terbang. Nak, ha, tiba-tiba nak makan burger babi. Nak, ha, ingat ke ayam? Nak makan, makan ustaz juga kok tadi tu. Tak sedap apa babi. Nah, tiba-tiba kamu babi. Astagfirullahaladzim, tak berasa. Nah, ha. Jadi berhati-hati. Sekarang teknologi maklumat dia panggil. Nah, ha. Jadi siapa yang tahu dengan pasti, sembuh-sembuhkanlah maklumat. Nah, biarlah dapat kongsi ramah. Nah, ha. Hukum simpan kuku. Ha, lagu mana hukum dia? Kuku ni, simpan kuku ada dua. Pertama kuku kat jari, kedua kuku hak potong dah. Hak potong dah, bila ha, kita simpan. Dia jangan buat koleksi lah, dia potong kuku, simpan buat koleksi. Dan, baik, basic rule pada pertanyaan pada tangan. Hukum potong, menyimpan kuku ni maknanya simpan kuku panjang lah. Baik. Kuku kita ni, kalau lepas daripada isi ni, kita pun potong. Sunat. Nah, panjang sikit, harus. Panjang sampai sama, lebih daripada jari. Makruh. Panjang, awak tak kira, Allah kapit. Haram. Nampak? Ha. Lepas pada daging dia ni, kita pun kepit. Sunat. Keluar lebih daripada daging. Harus. Nah, panjang daripada jari, lebih dia lagi pula. Makruh. Panjang sangat, haram. Nah. Ha. Ha, tak boleh. Kalau orang perempuan, nah, ada gini, sifat kuku panjang. Dia tengok orang putih kuku panjang, dia tahu kuku panjang, jangan takut menyerupai orang kapit. Nah. Ha, nak panjang, panjang sikit sudah dah. Nah. Ha, cat kuku boleh. Ha, tak apa tu. Untuk siapa? Untuk suami kita. Dan cat kuku sama ada inai ataupun tu. Jelu pakai tu boleh. Boleh pasal dia menarik perhatian suami. Nah, cuma nak wudu, nak mandi hadas kena rimut. Faham tak? Jadi hak merah tu boleh. Nampak? Pasal suami suka tak tengok kalau jari dia kuku merah? Suka tak? Suka lah. Nampak? Nampak seksi tangan ini. Ha, tapi dia tak pakai pun tak boleh. Nah, ha, bini kita kalau pakai merah itu suka tak? Oh, suka kita. Tak jadi dengan wayang mana tu. Ha, tak? Suami janji dah dengan kawan, dengan buah pejabat, nanti jangan wayang, kalau pokok. Bini kata kena buat gua, ni tak mau bagi laki kuku lo tengok wayang. Ha, lo mau cat kuku. Lo mau cat kuku, kaki itu semua biar merah belaka. Siap dengan glossy ya tak? Kita kira klik, 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 klik. Bang, nak pergi dah, bang? Haa, saya pergi dulu lah. Nek? Haa. Nah, mari lah tengok saya dulu ni. Tapi buka seluruh-seluruh pintu. Haa. Kita buka sikit, nampak kaki bini kita. Kuku merah. Kaki gede. Cak, 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 cak. Betul tak? Buka sikit lagi, nampak peti. Faham tak? Licin lah. Baru cukur tadi. Faham tak? Haa. Siap lotion ni, pergi gila. Muka siapa kat lutut? Orang baru spa. Lutut dah lutut hitam lah, mau spa. Faham tak? Tengok atas sikit muka, tengok tangan duduk atas peha, gedi. Dan tangan kiri mana? Tangan kiri? Sikit-sikit. Kami. Kami. Muka tengok, neka. Allah. Halo, tak jadi tengok wayang, sakit gigi. So, tak? Haa. Baru
suami tak ke dalam gua. Nah, ni bini ke apa? Comel masa kat bank. Kat rumah ke Maratu. Tali berat tu bisa pay tadi. Atas ni tak ada saya tu, sisi ikan. Apa kau pakai jersi lambang syaitan dalam semayang? Yang bertanya ni orang jersi. Dia memang nak mampu MU ni. Kawan tu ada orang cetang tau. Baik. Gambar-gambar syaitan tu sebenarnya bukan syaitan. Nampak? Ha, dia bukan syaitan. Dia gambar. Syaitan bukan gitu. Cuma pandangan orang barat kat kaliwat kalau dah buku syaitan kat gitu. Emotikon dia gitu. Nah. Macam kita lah. Kan banyak dalam handset kan. Emo-emo tu. Nah. Nak menunjukkan emosional kita tu. Dah gunakan gambar-gambar tu. Padahal bukan kita pun. Nah. Ada dia hantar gambar emotikon kat bini. Ada. Nah, gambar kiss. Gambar kiss. Awak buat dalam mulut kita. Jadi syaitan yang sebenarnya lah. Cuma pandangan dia, devil ni maknanya hatu lah, hatu merah. Neh, devil ni hatu merah. Neh, ha, jadi kalau benda tu besar, tak comel sangat dah. Nah, walaupun dia bukan syaitan, dia gambar, tapi dia macam lambang bagi syaitan. Dah comel lah kita pakai. Neh, dalam semayang ni biarlah gambar-gambar yang kecil-kecil saja. Neh, ha, kalau besar, mekeruh. Neh, ha. Apa kau minum kopi tahrik musang? Dia tak jarak, tak larak nak minum kopi lain. Nak makin nak tahi musang pula. Kopi tahi musang ni, buah kopi tu jatuh. Buah kopi besar ni, biji. Ha, bila jatuh, mari musang. Koyok-koyok-koyok dalam dia bulan kan. Dia makan. Dia berok. Berok pula butir kopi tu. Kata ulama, kalau butir dia tidak pecah. Faham? Boleh digunakan untuk makanan selepas dibersihkan. Kalau butir dia tu pecah, tak boleh. Kali najis masuk ke dalam. Faham? Ha, dah tak. Tak syarat saja butir kopi. Butir cipedok tu. Nah, butir cipedok. Jadi makan cipedok goreng. Dah, ha, boleh lapornya makan butir-butir. Nampak? Tiba-tiba bila dia terberok, ada butir. Tak banyak, 9 butir. Jangan suka dah pun tanya. Jadi dalam butir cipedok, orang merok tadi tu, kalau pecah, tak diguna tu. Ha? Kalau tidak pecah, boleh basuh, boleh makan balik. Bukan suruh makan, hukum syarak. Tak lalu makan, bagi bini kita makan. Jangan kabur lah ke dia. Tapi gitulah dengan kopi musang. Cuma kalau terlalu banyak sampai jadi produk, mana muskil lah. Nah, pasal biasa kopi musang ni tak dia nak buat produk sangat. Pasal dia jarang-jarang dijumpai. Nah, barang-barang tak banyak. Musang ni bukan 14,000 ekor. Kalau kita masuk dalam hutan, jumpa seekor dua. Tiba-tiba tarik pula boleh buat kilang. Nah, ada kita muski takut-takut. Dia takut-takut tapi jangan duduk. Kopi biasa je. Lepas tu tulis, dah tarik musang. Nak suruh laris. Nah, jadi macam-macam. Nah, nak suruh laris. Kopi janda. Faham tak? Molek pula duduk begitu. Orang pula macam janda tu muka. Jadi benda-benda gini, kalau nak meniaga, biarlah halal. Kalau masuk, melawak, menipu, jadi negara itu tidak berkat. Soalan seterusnya. Apa komen seorang suami minta isteri itu bekerja di luar rumah bagi bantu tampung pendapatan keluarga selain daripada memberi peluang kepada isteri itu punya pendapatan sendiri? Dapat bergaul dengan masyarakat. Sedangkan isteri ingin bekerja di rumah bagi melaksanakan tanggungjawab yang lebih teratur untuk keluarga. Baik. Isteri nak duduk di rumah, suami suruh kerja di luar. Nah, untuk bekerja supaya maknanya dia dapat tambah pendapatan dan sebagainya. Hukum? Hukum tak wajib taat pada suami. Kerana tugas seorang suami, dia adalah segala-gala yang mencari duit. Faham? Suami isteri sunat sahaja. Hukum membantu pendapatan suami, bukan wajib. Bab pendapatan, hak bab to'at, buat air, buat apa, hak tu wajib. Untuk kerja di luar rumah, jadi sunat. Faham? Kita suami
kita cari makan pakai pakaian kenderaan rumah kita belaka. Cuma sunat isteri ni keluar membantu dengan izin suami. Suami kata aku tak pernah awak kerja, kena berhenti. Mereka ada sebab-sebab yang tertentu seperti kena bayar hutang dan sebagainya. Kalau berhenti, suami kena bayar hutang tu. Suami tak mampu, isteri boleh terus bekerja. Jadi jangan paksa isteri kita bekerja. Suami yang terbaik, isteri duduk rumah saja asap kuku. Itulah terbaik. Kita cari nak benda, mesej saja. WhatsApp. Nampak? Bang, gelang dua, beres. Itulah. Itu terbaik. Pasal kita nak jadi yang the best. Khairukum khairukum li ahli. Nabi kata, suami terbaik. Ya, suami. Mumin terbaik adalah suami yang paling terbaik untuk isteri. Nak bang, duit 1,000 bagi 2,000. Lama-lama dia akan benarkan poligami. Jadi hikmah dia. Kebanyakan isteri susah sangat nak pakai stocking bila keluar bekerja atau keluar bersiap-siap atau rasa tidak ada orang tengok. Disebabkan kakinya tidak cantik. Disebabkan kakinya tidak cantik. Alasannya tak ada orang tengok, kaki tak comel, dia kata. Sekiranya suami telah berkali-kali menegur tapi dia tetap berdegil, adakah suami dia anggap dayus? Adakah wajar diceraikan istrinya hanya sebabkan dia tak mahu menutup aurat kaki? Baik. Orang perempuan bila dia nak keluar rumah, yang memungkinkan orang laki-laki memandang, maka wajib menutup aurat. Tidak wajib memakai stocking. Tomo-tomo dah sebut tu, wajib tutup aurat. Tak wajib pakai stocking. Maknanya kalau dia pakai skirt sekalipun, kalau tutup aurat, maka tidak berdosa lagi. Dia pakai bukan skirt, mini skirt. Nampak? Mini skirt. Yang sama yang kena punggung. Tapi dalam kain batik. Dia pakai menutup aurat jadi. Jangan tengok pada nama pakaian. Noknya menutup aurat. Jadi, kalau dia keluar, dia berjalan, orang akan nampak terus kepada kakinya tanpa kepayahan, maka hukumnya haram. Tapi kalau dia tak pakai stocking, dia pakai kasut, dia pakai kain yang labuh, maka pada adat dia berjalan tak nampak. Cuma kadang-kadang nak lakar longkang atau orang sengaja nak intip, akan nampak. Maka dia tidak berdosa lagi. Yang haram ni, dia berjalan tanpa payah apa-apa, nampak terus dah kaki dia, maka hukumnya haram. Jadi mu nak tutup dengan stocking ke atau kasut tinggi boleh. Pakai blouse labuh kat keting tapi boot tinggi. Tak ada masalah. Gaya pun ada. Atau dia pakai seluar, seluar dia jatuh atas selipar tu. Tak nampak jari-jari. Tak ada masalah. Sebab bukan kata wajib ni sampai buku habis. Wajib ni maknanya biarlah jangan dia berjalan nampak terang aurat dia. Ada kali orang perempuan ditutup dah, kain dia labuh, kasut pula comel, jalan tak nampak kaki. Cuma kali dia nak naik kereta, kaki dia naik kereta, dia nak lakar masuk tu, akan nampak sikit betis dia. Jadi staf-staf tunggu kat kereta. Siapa yang berdosa? Orang yang kita tu lah. Jadi yang tak bolehnya dalam keadaan biasa sudah nampak aurat, situ tak betul. Jadi kalau isteri tu degil, memanglah itulah hakikat seorang wanita. Pasal dia degil sangat nak suruh pakai stocking. Jawabnya bukan bini mu seorang, bini orang lain degil juga. Sebut diri perempuan dia kena degil. Dia kata bini saya tak degil. Bini orang lain degil, bini saya tak. Bini awak laki-laki. Betul tak? Sebut perempuan dia mesti ada buah degil dia. Betul tak? Siapa ni? Buah kan? Ada tak? Kahwin lagi? Tak? Lepas ni degil tak? Degil lah. Kau ada mari dah takut. Nampak? Ni degil. Tapi tak ada pelik. Jangan marah. Dia orang perempuan. Orang perempuan ni dia suka dilihat cantik. Dan dia keras kepala. Dan dia banyak mulut. Dan dia suka janji palsu. Jangan marah. Itu sifat dia. Kau kenapa bini kita kan? Tengok dia punya pengorbanan lagi besar. Melahirkan anak kita, mengandungkan anak kita. Kita tak sabar anak, mengandung berat dan anak. Awak nak mengandung?
Ada butir macam ni yang panggil ke? Ada. Ada. Okey, ada. Extreme macam tu je. Dan bini kita ni budak 4 kilo duduk dalam. Awak nak mohonnya 4 butir duduk dalam. Jadi macam-macam teki tu ni jangan marah lah. Kita terbeak dia tu. Perempuan ni kan? Dia jadi bodoh-bodoh sikit. Tapi bukan apa Islam. Tapi catat bank. Jadi jangan putus asa, turun juga. Jangan sampai dah cerai dengan sikit. Stokeng. Nah, Nabi kata, ada benda kurang tentang diri kamu, ada benda yang lebih. Kita sendiri pun sempurna dah. Dah, eh? Nah, ya, jangan sampai nak cerai dengan kecil sangat. Eh? Ha. Tapi kita ikut nafsu kadang-kadang. Nak dakwah, nak tarbiyah, tapi nak lebih daripada Rasulullah. Nabi ada yang tidak dapat, eh? Maknanya hajatnya mendakwah anak isterinya sendiri. Betul tak? Ha, betul lagi kita. Eh? Ha. Soalan seterusnya. Solat tahiyat masjid di surau Swat ini sah ke tak? Kalau tak sah, apa alternatif solat sunat lain? Baik, dalam mazhab Hanbali bila sebut masjid, sah solat tahiyat masjid. Dalam mazhab Syafi'i bila sebut masjid, sah solat sunat tahiyat masjid. Cuma bila sebut surah. Neh, ganu panggil surah. Nampak? Ha. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak sah, dalam mazhab Hanbali sah. Jadi orang yang duduk dalam surah nak tayyat masjid, silakan aku ikut pandangan Imam Hanbali, tak ada masalah. Neh, ha, tak payah rupalah. Neh, aman damai aja kita. Ha. Selalu imam tazkirah pendek lebih kurang 10 hingga 15 minit lepas solat asar tak akan makan waktu bekerja. Apakah hukum pekerja mengikut tazkirah tersebut? Bila tamat waktu kerja 6 petang, dia balik on time tanpa menggantikan waktu yang digunakan untuk mengikuti tazkirah tersebut. Ha, ni dah sindir aku dah ni. Ha, baik. Bila ada tazkirah katakan makan masa 10 minit waktu bekerja. Sekarang patutnya balik pukul 5. Dia balik pukul 5. Dia tak tambah 10 minit untuk tazkirah. Patut balik 5-10 minit. Neh, hal ini bergantung kepada majikan. Neh, tertakluk pada arahan majikan. Majikan kata kalau kita buat tazkirah lebih 10 minit, kita tambah kerja lebih 10 minit. Tak ada masalah. Nah, patut terima kasih kepada majikan kerana benarkan tazkirah. Nah, ha, jadi kalau majikan kata tak payah tambah, bukan sama-sama 10 minit je. Dah, ha, berkat 10 minit tazkirah dah untuk kebaikan bersama. Neh. Ha, jadi tak payah tambah. Neh, kalau kata kena tambah, wajib kena tambah. Kalau kata tak payah tambah, tak payah tambah. Baik, majikan saya ni tak tahu kena tambah ke tak. Tak tahu. Bila tak tahu balik pada urut. Urut ni kebiasaan, kebiasaan majikan ada tak suruh tambah. Neh. Mesti kita dapat faham majikan kita. Majikan kita tak boleh, dia beralur sangat. Kalau benda-benda gini memang disuruh tambah. Ha, tambah. Nah, pada adanya majikan kita orang baik, benda-benda gini dia okey. Tambah 10 minit, dia tak suruh tambah balik 10 minit. Nah, ha, boleh pakai orang dulu tu. Sampai keluar, hitam putih. Nampak? Ha. Soalan seterusnya. Setelah usai salat jemaah, berbuah-buah ingin mengambil masa bekerja yang agak lama. Baik, lepas pada semayang. Eh, masih berbuah-buah panjang, ambil masa lama, tak masuk lagi buat kerja di pejabat. Ini pun bergantung kepada keadaan. Nampak? Tak ada hukum yang total. Eh? Ha, kalau kata majikan tu khabar, nah, lepas solat, jangan berbuang. Eh? Terus, mari buat kerja. Kita pun berjanji macam mula-mula dulu kita masuk kerja, maka kita telah melanggar janji. Mana tidak etika. Ha, ha. Ada yang maknanya panjang mana masa pun kita boleh sembang. Ada juga lagu tu. Lagu mana? Kita sendiri. Okay. Tak ada masalah. Neh. Ha. Jadi pandai-pandai tengok berlebih kurang. Dia panggil tersamu. Kita tak dapat kerja betul-betul perfect. Betul tak? Neh. Nak tepat sungguh, tak ada buah, tak ada apa. Mesti ada juga benda-benda lagu tu. Neh. Jadi jangan sampai ada arahan ataupun larangan daripada pihak atasan baru. Neh. Kalau benda-benda kecil-kecil, buah-buah ni lepas pandang. Jangan ambil kira sangat, membebankan staff. Staff pula jangan ambil peluang. Nah, ha, bila nundak pun ni, awak lebih kurang pula dah. Orang nak memudahkan kita. Nah, bila tak ada keluar penyataan, tak boleh berbuah panjang-panjang. Oh, dia buat apa? Sejam sekali buang.
Dak, yang balik tidur pun ada. Nama dak macam-macam beseng. Neh, jadi jangan gitu. Cuma kalau kita jadi orang, jadi tuan punya, kita jadi majikan, dia tak suka staf orang buat kita ke gitu, kita tak suka juga. Nah, maka timbang-timbanglah. Neh, supaya keberkatan tu yang paling penting. Bila barakat, gaji yang paling rendah pun dekat dengan Allah. Kerana barakat punya pasal. Nah, kalau gaji paling banyak sekali pun, kalau tidak ada keberkatan, maka jauh daripada Allah. Tiga lagi soalan bonus. Apakah orang laki-laki kafir memegang watak orang Islam? Macam dalam cerita Adriana Rus. Dia ni minat ni. Dia ni minat tengok cerita. Ustaz boleh tak cerita, boleh cerita tak sumpah dalam Islam ni lagu mana? Sumpah bola macam mana? Sumpah tak mengaku zina macam mana? Apakah guna barang pejabat untuk guna peribadi? Ambil pensyen untuk anak di sekolah. Pen dan kertas untuk bisnes sendiri. Macam mana ya? Balok kat gini. Orang kafir melakonkan watak orang Islam. Dalam kes orang kafir, dia ni boleh baca Quran. Orang kafir boleh sebut Alhamdulillah. Orang kafir boleh sebut Allah. Orang kafir apa benda ni tengok kemalangan boleh sebut Allahu Akbar. Orang kafir yang berlaku kematian boleh sebut Innalillah dan seumpamanya. Orang kafir ambil kopiah pakai boleh. Orang kafir ambil selendang ayah anak-anak tu botol bau boleh. Itu indahnya Islam. Bila tak bolehnya? Apabila ada memudaratkan agama Islam. Apabila boleh mendatangkan fitnah, barulah dihalang oleh pihak berkuasa. Jadi tengok dululah cara lakonan tu lagu mana. Kalau dengan lakonan itu menyebabkan maknanya memberi kebaikan kepada Islam atau kepada diri yang berlakon diri jadi indah, jadi minat kepada Islam, maka terbaik. Nah, cuma jangan ada kehinaan dan sebagainya. Contoh, dia orang kafir, dia berlakon jadi ulama, mengajar dalam lakonan. Yang belajar jadi murid, orang-orang Islam. Di situ ada unsur penghinaan. Itu tak boleh. Nah, jadi kena tengok-tengokkan dulu. Nah, jadi tidak ada hukum total mutlak gitu. Macam duduk balok kalimah Allah ni lah. Nah, tak susah-susah balok. Nah, mengaji tak boleh duduk balok. Bodoh namanya. Sedangkan kalimah Allah ni, kalimah Bismillah ke kalimah Quran kan, semua orang kafir boleh sebut. Lama dah keluar dalam fatwa-fatwa ulama. Nah, cuma mereka kata kalau memudaratkan umat Islam atau tujuan mensendir-sendirkan umat Islam, wajib bernegara umat Islam mengambil tindakan. Faham lagi? Jadi kalau dalam kes gereja menggunakan kalimah Allah untuk menarik umat Islam kepada agama Kristian, barulah kena bertindak. Nah, soalan yang kesekian lah pada hari ini. Sumpah dalam Islam. Contoh sumpah bola. Sumpah tak mau mengaku tak berzina.